Pusing mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Lagi ya, Ma. Ingat lah, Ma. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes, bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantik ya mereka. Langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang. Yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Perut gue ginting deh rasanya. Kok lo pake amplop itu sih? Ikan tahunnya babi, bener dong. Bukan masalah binatangnya, Dikan. Gue udah pernah pakai baju ini loh, babe. Ibu, pengantinnya di sebelah mana ya? Pengantinnya ya kalian lah. Amin. Tarin saya suami dong. Pasti ibu yang terlalu milih-milih nih. Percaya sama zodiak-zodiak ya? Saya nggak percaya sama zodiak. Oh. Sio. Kita sama-sama tahu lah, lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepala aja gak cukup. Penampilan juga penting. Rara mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Lo itu yang paling pantas gantiin Mbak Sheila. Mama, nyuruh kamu jaga makan, rawat badan, itu semua buat kamu. Bukan buat Mama. Rara kenapa? Ini masalah orang jelek lo, kamu gak bakal ngerti. Gue udah bilang sama lo kan, gak usah gangguin anak kos cekap gue. Serius gue tanya lo tuh ngejar apa? Iya ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gue dapetin. Jangan berubah ya. Iya. Tumben pinter, abis minum minyak ikan lo ya. Ji, memang ikan ada minyaknya? Ada, kalau abis diurut.